tinggal nyusun RPJMD-nya, ya kemudian mengumpulkan semua catatan yang jadi aspirasi, mungkin juga materi kampanyenya dari calon yang kompetitornya bagus, tapi juga ketemu tokoh-tokoh masyarakat. Dengan tuntutan apa Pak? Mengalih persoalan lain, K2 Pak? K2 diatur oleh Pak Menteri Menpan RB. Dengan usulan permintaan untuk perubahan revisi Undang-Undang 36, 37 itu, permen kesana lah, bukan urusannya gubernur nanti, urusan langsung ke Pak Menteri. Baik Pak, tadi ada beberapa program yang harus diprioritas oleh ya, oleh Bupati yang baru. Ya. Apa yang prioritas yang ingin disampaikan satu, oleh gubernur? Satu, pertanian, arti luas, termasuk di dalamnya perikanan. Ya. Kedua, tentang kesehatan, ya, pendidikan, tata ruang tentang penggunaan lahan berkelanjutan, dan masalah sosial.